Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Pendeta Sumarno Ibu, Ketua Gereja Gemeji Indonesia dan Merakir, sekaligus sebagai Ketua Badan Suara Antar Gereja Kabupaten Batu. Pada kesempatan ini saya atas nama pribadi dan atas nama lembaga mengucapkan selamat Idul Fitri bagi saudara-saudara saya yang melaksanakan, kiranya Tuhan memberkati. Dan pada kesempatan ini juga saya selaku pimpinan Gereja Gemeji dan juga sebagai ketua utama Kabupaten Melawi berharap kepada semua warga Kristen di Kabupaten Melawi, terutama berada di perkotaan, dalam situasi pandemi ini diharapkan kita dan selalu mengikuti protokol kesehatan yang sudah diatur oleh pemerintah berkaitan dengan kita keluar masuk rumah, dari rumah ke luar. Jika tidak ada kepentingan, diharapkan kita tidak usah berpergian. Kalaupun terpaksa kita harus berpergian dari luar rumah, mari kita selalu menjaga social distancing atau physical distancing, menjaga jarak satu dengan lain. Dan terutama kepada umat Kristen, Gereja Gemeji secara khusus yang beribadah hari Minggu, supaya tetap mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan surat himbauan dari lembaga gereja Gemeji di daerah. Kemudian saya sangat berharap kepada kita untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan, terutama menjelang pemilu kada yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Desember, supaya situasi kondisi masyarakat itu melalui tetap kondusif, menjaga ketenangan, saling menghargai satu kepada yang lain, dan tidak ada lagi menimbulkan hal-hal yang tidak diingini terjadi di beberapa kali, karena memang situasi kita sedang menghadapi cobaan yang sangat berat. Mari kita sama-sama menjaga ketertiban pada saat berlangsungnya pesta demokrasi pada bulan Desember. Saya pikir ini kita dapat sampaikan bahwa ini harap kita sama-sama dapat memperhatikannya dengan baik. Terima kasih. Selamat pagi. Shalom.